jiwa kesederhanaan. Gontor adalah kesederhanaan dalam bahasa yang indah dan mendalam. Sederhana bukanlah kepasifan. Kesederhanaan bukanlah kata pengganti dari kemiskinan dan kemelaratan. Kesederhanaan adalah tempaan untuk meraih kekuatan dalam perjuangan. Gontor memberikan paradigma dan makna yang baru tentang kesederhanaan. Dia bukanlah berarti kemiskinan, bukan berarti kemelaratan, kebodohan, kepasifan, sikap hidup yang pasrah tanpa ada kreasi. Kesederhanaan adalah suatu etos, sebuah pola hidup yang memungkinkan kita untuk tetap berperan, memberikan kontribusi, tetap qanaah, tidak kemudian menjadi rakus, memberikan empati yang kuat kepada kondisi masyarakat, kepada kondisi umat. Jiwa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri tanpa tergantung pada pihak yang lain adalah nilai luhur yang dianut dan diwariskan kepada para santrinya. Jiwa ukhuwah diniyah, jiwa ini adalah sebuah tema persaudaraan yang akbar, menaungi warna kulit, bahasa dan budaya yang berbeda. Tak ada dinding yang akan mampu memisahkan para santri di dalam maupun di luar pesantren. Jiwa bebas. Di Gontor kebebasan berpikir, berbuat, menentukan masa depan dan jalan hidup adalah tradisi kebebasan. Anak-anak kita ini silahkan berpikiran bebas setelah mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Kemudian yang dimaksud dengan berpikiran bebas dan jiwa bebas itu adalah bebas di dalam bingkai syariah Islam. Gontor adalah tempat di mana yang dilihat, didengar, dan dirasakan adalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran di Pondok Modern Gontor, metode lebih penting dari materi, guru lebih penting dari metode, dan jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Ilmu agama 100% dan ilmu umum 100% untuk diamalkan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah dalam menegakkan kalimatullah di muka bumi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Modern Darussalam Gontor adalah miniatur kehidupan, dan itu adalah lembaga pendidikan dari dimana di dalamnya itu belajar semua santri dari Sabang sampai Pondok Modern Darussalam Gontor itu mengatur santrinya dari sebagai berbagai macam aspek, dari aspek kehidupan dan aspek kemandirian, dari segi akademis dan non akademis. Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki beberapa cabang dari salah satu dan yang terletak di mana Kota Bogor. Di Pondok Gontor 6 ini terdiri atas 700 santri yang datang dari berbagai macam negara. Pondok Modern Gontor itu bisa berdiri tegak karena mempunyai filsafat filsafat dan moto dan prinsip hidup. Coba kita bayangkan bagaimana setiap anak dari Sabang sampai Merauke, bahkan anak-anak kita berangkat dari rumah menuju ke Gontor untuk tujuan satu, belajar ilmu agama. Di mana ilmu ini akan bermanfaat bagi dia, masyarakat, keluarga, dan bahkan untuk orang tuanya. Untuk mempersembahkan kepada orang tuanya yang tercinta, mereka berangkat dari rumah. Mereka belajar di sini, nyuci sendiri, keuangan sendiri, hidup sendiri, sakit, dan berbagai macam fenomena-fenomena, bahkan dari macam gesekan-gesekan kehidupan mereka, mereka hadapi dengan sendiri. Maka kita pernah berpikir, bagaimana anak kita yang kecil-kecil seperti itu bisa bertahan di pondok yang dimana disiplinnya, yang dimana kegiatannya full dari mereka lahir sampai mereka tidur kembali. Jadi mereka bersosialisasi di maskan, di rayon, bersosialisasi dengan kelasnya, bersosialisasi dengan konsulnya, mereka selalu mengatur kehidupannya sendiri. Maka tidak aneh jika kita lihat sekarang alumni-alumni Gontor itu menjadi orang-orang yang hebat, karena mereka mempunyai beberapa filsafat-filsafat dan prinsip dan moto kehidupan yang di mana mereka dapatkan itu semua dari Gontor, dan mereka terapkan di daerah masing-masing, dan mereka terapkan di bidang masing-masing. Makanya dengan Gontor kita warnai dunia, yang pertama Gontor kita warnai dunia. Makanya kita doakan anak-anak kita, semoga mereka kelak 10, 20, bahkan 30 tahun akan datang menjadi orang-orang yang besar, jadi orang-orang yang bisa mewarnai kehidupan di luar menjadi kehidupan Gontor, dan bisa mengamalkan semua ilmu yang mereka dapatkan di sini, dan mereka menjadi orang yang besar. Mari kita ajak sanak saudara kita ajak anak cucu kita untuk masuk Gontor. Mari kita ajak Gontor keluarga kita, kita ajak kita masuk Gontor, seluruh tetangga kita. Dari saya, Assalamualaikum.